Ya saudara, ajak masyarakat ikut berperan aktif. Satker PJBH siapkan kotak masukan, saran dan kritik terkait pembangunan jalan tol. Dalam upaya memaksimalkan kualitas hasil kerja Satker PJBH atau pembangunan jalan tol bebas hambatan Provinsi Jambi atau jalan tol, pihaknya siap menampung aspirasi masyarakat dengan menyiapkan kotak masukan dan saran di depan kantor direksi Ketsebapo. Tujuannya agar masyarakat dapat memberikan keluhan, kritik atau saran yang dituliskan di secari kertas oleh masyarakat umum dalam proses pembangunan jalan tol Paledo Sesi 3 yang melintasi Jambi. Hal tersebut dibenarkan oleh Kepala Satuan Kerja Beni Kristiawan. Dirinya menyebutkan kotak tersebut memudahkan masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya. Kan kalau misalkan proyek itu pasti ada apa ya? Ada positif negatifnya gitu. Nah, kalau nanti ada negatif-negatifnya nih selama pelaksanaan proyek, ada saran buat kami. Itu kami sebenarnya sudah lama naruh apa? Kotak saran itu di dekat pos satpam. Nah, ini mungkin saya minta tolong dibantu untuk disebarkan juga. Kalau misalkan ada apa-apa tolong kabarin kami. Kami terbuka untuk kritik saran. Kami enggak apa? Tidak menutup diri untuk itu gitu. Kalau kontak personal Patur. Gini, nanti kalau kritik saran proyek ini aja dimasukkan di sana seminggu sekali itu kita evaluasi apa aja masalah. Silakan, misalkan nanti kalau ada kemarin tuh sempat ada yang curhat, ada yang belum dibayar ininya, nggak apa-apa masukkan sana, tulis aja nama, nomor telepon yang bisa dihubungi, permasalahannya apa, nanti kita tanggepin di dekat pos satpam. Selain itu, pembangunan jalan tol Bayung Lencir Tompino atau Baledo Seksi 3 dinilai telah memenuhi segala aspek, termasuk penanganan rehabilitasi lingkungan dampak dari konstruksi jalan bebas hambatan itu. Rian Chen Chen, Cek TV, melaporkan.